Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat mancing, dulur-dulurku kabeh, berjumpa lagi bersama dulurmu Bang Karepet. Oke, pada kesempatan hari ini kita mau unboxing sekaligus review singkat mengenai reel termurah dan terbaik di kelasnya ini. Reel apakah ini? Ini adalah reel Maguro Zander, kiriman dari Indonesia. Langsung saja kita review. Ini kiriman dari Indonesia. Saya beli di online shop dengan harga 400 dengan ongkos kirim ya. Ini yang ramai dibicarakan orang-orang, katanya reel terbaik tapi murah. Ini apakah seperti itu? Paketnya open. Antram Maguro Zander, ini yang seri Zander ukuran 6000 saya beli. Memang saya beli ini khusus untuk ikan besar. Ini gear rasionya 4.7.1. Ini artinya dalam satu putaran itu spoolnya itu 4 kali gulung dan dia menghasilkan 7 meter benang. Cukup lumayan bagus. Kita buka unboxing. Dalamnya cuma ada unitnya saja. Ini. Wah, ini dia. Kita singkirkan. Dengan harga segitu kita bisa mendapatkan reel yang cukup bagus. Wah, ini bagus, memang benar bagus ini. Dengan power handle tentunya yang lebih kuat. Dari handlenya sendiri dia menggunakan metal dan ini seperti EVA ini. Yang busa tapi keras ini. Reelnya saya kira ini full metal, spoolnya pun metal. Kita dengarkan. Oh, cukup nyaring. Maguro Zander. Yang saya tertarik ini dari Maguro Zander ini, dia punya handle sini yang cukup besar untuk meminimalisir fight agar tidak cepat rusak. Kalau yang sini rusak, ini sudah kerusakan yang fatal untuk sebuah reel pancing. Wah, bagus benar, bagus ini. Kita buka spoolnya. Wah, sudah ada sealnya ini, seal tahan air. Untuk dibawa ke laut pun oke, ini hasil perawatannya bagus. Ini sudah ada sealnya, ini pelindung airnya. Wah, ini sudah ada ball bearingnya, lebih kuat ketika fight dengan ikan besar. Ini jarang loh ini temukan pada harga-harga segitu. Ball bearingnya ini 4. Ball bearingnya 9 plus 1. Wah, cukup banyak juga ya. metal semua ini. Dengan
dengan harga 400 kan, sekalian sama ongkirnya kita sudah mendapatkan rel yang bagus, cukup kuat lah ini kalau baik sama ikan. Dan sangat worth it lah kalau yang mau, bagi sobat mancing kalau mau cari rel pancing dengan harga murah dan kualitas bagus, ya ini solusinya. Maguro Zander ini variannya hanya ada pada size 6000 saja, tidak ada yang lebih. Varian terbarunya Zander ini kalau tidak salah sama yang Hover. Wah, ini benar-benar semut sekali, benar-benar semut loh ini. Tidak salah lah kalau begini, sudah power handle kan. Sudah power handle, sangat semut lagi. Wah, recommended banget ini. Desainnya pun cukup unik. Kalau saya dalam spoolnya ini ada motif-motifnya, di bodinya ada tulisan Zander 6000 seperti ini penampakannya. Semut sekali. Oke sobat mancing, cukup sekian video unboxing dan review Maguro Zander, dan semoga ini menjadi acuan untuk sobat mancing apabila ingin membeli reel pancing dengan harga murah dan kualitas yang cukup bagus. Maguro Zander ini solusinya. Oke, sekian, semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Dan jangan lupa subscribe dan like dan tinggalkan komen ya, saudara-saudara. Sobat mancingku semuanya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Salam satu hobi.